Okay pun. Saya. Puas tak hati sekarang ni? Alhamdulillah. Saya sangat berpuas hati kerana usaha tim saya berbaloi. Semua orang bekerja keras tau untuk menjayakan persembahan Epo Rosa. Dan saya rasa saya dapat capai sesuatu untuk diorang. Saya sangat-sangat gembira tu. Dan itulah. Saya jarang menangis sebenarnya. Tapi tadi dah tak boleh tahan sebab memikirkan wajah-wajah mereka yang bekerja keras bersama-sama dengan saya untuk menjayakan persembahan Epo Rosa. Berbaloi tak rasanya segala effort, segala apa yang dibuatkan setiap minggu, bertukar image, bermakeup, segala-galanya, inilah hasilnya Epo pada malam ni. Dan kita tak sangka menang. Alhamdulillah, saya pun tak sangka sebenarnya. Macam saya cakapkan berkali-kali, cabutan bertuah pun tak pernah menang. Saya macam dah berdamai dengan diri sebab kita orang punya target, kita punya aim adalah persembahan yang best. Itu je, cukup. Kita dapat capai persembahan yang best tu, orang yang menonton dan mendengar dapat merasai persembahan tu, okey dah, kita dah capai target kita. Menang atau kalah ke apa ke, itu semua rezeki daripada Allah. Dan kita orang dah celebrate sebenarnya. Bila kita berjaya selesaikan persembahan It's My Life tadi, kita orang dah celebrate dah. Sebab kita berjaya capai sesuatu yang baru, kita berjaya push luar daripada limit kita. Dan bila rezekinya kita direzekikan juara malam ini, saya rasa sangat sebab semua orang bekerja keras. Semua orang korbankan masa, korbankan tenaga. Itu. Dan saya sangat gembira untuk diorang sebenarnya. Alhamdulillah. So Apple, lepas ni segala-galanya akan orang kata di reset balik lah kan, untuk kejaya apa semua kan. So lepas ni the demand tu dah datang lah pula. Especially apabila lagu pun dah viral, sebaik pula jadi juara. So rasa satu bonus yang besar tak dalam kehidupan Apple lepas ni ataupun lepas ni, harga aku sekian. Tidaklah, kita sentiasa terbuka dan kita sentiasa memegang konsep yang benda boleh bincang. Benda boleh bincang, jangan risau. Roger-roger je kita orang, insyaAllah. Dan itulah rezeki keluarga, rezeki teman-teman, sahabat-sahabat ni semua. Dan juga makbul doa-doa orang yang mendoakan yang baik untuk saya dan pasukan. Alhamdulillah. So untuk lepas ni nantikan kita orang drama band akan berjalan road tour kita orang, Jelajah Malam Drama. So tapi itulah, Jelajah Malam Drama ni kita nyanyi je. Kau jangan minta yang terbalik-terbalik ni, ada-ada sini pun. No, tak ada, cukup. Okay, soalan klise. RM150,000 nak buat apa ni? Ya, yang pastinya ia akan dikongsikan dengan ahli pasukan kita. Dan sebenarnya even kita sebelum kita apa final pun, kita orang dah plan dah yang selepas daripada performance Jelajah Malam Drama kita orang kat Ipoh nanti, kita orang akan bercuti kejap dekat Ipoh dan saya bawa semua pasukan saya tu untuk bercuti bersama-sama, kira macam rap party. Itu jadi kita berkongsi rezeki dengan semua orang yang sama-sama berusaha dengan kita. InsyaAllah. Okay, thank you Apple. All the best ya. Thank you.